Pertama-tama memang terjadi relasi kuasa antara ustadz dengan muridnya. Nggak hanya itu, ditopang juga dengan struktur kebudayaan yang patriarkis dan feodalistik. Gitu. Jadi sehingga seolah ustadznya sebagai pemilik kebenaran dan murid-muridnya harus mengikuti kebenaran itu. Nah, ini salah satu pandangan yang menurut saya keliru dan perlu dielaborasi. Nah, biasanya memang tadi itu struktur feodal yang patriarkis tadi itu tidak hanya itu, ya, ditopang dengan kuasa pengetahuan, kuasa ekonomi, kuasa kultural, secara kultural sangat sangat kuat, ya, sangat hegemonik, dominan di masyarakat. Pokoknya baik dan buruk pasti baik gitu. Soalnya nggak ada buruknya. Nah, ini yang perlu dicongkel. Kalau enggak akan terus berulang-ulang terjadi. Jadi saya setuju itu namanya hukuman sosial gitu, karena penjara nggak memberikan efek jera. Nah, sekarang hukuman sosial itu yang harus memberikan efek jera. Kalau perlu dituliskan itu orang-orang semacam ini, didokumentasikan biar orang ini diingat terus bahwa ada kejahatan semacam ini yang nggak boleh terulang dan nggak boleh terjadi lagi. Jadi ini mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan. Yang lainnya lagi, tafsir soal kesetaraan gender dalam agama itu mesti didorong terus, bahkan harus menjadi materi utama di pesantren, termasuk soal relasi kuasa tadi itu, ya. Kalau memang dipaksa ada unsur-unsur yang dianggap itu membahayakan dirinya, dia harus punya self defense mechanism, ya. Dia harus dibekali mekanisme pertahanan diri.